Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Cilincing, Jakarta Utara dengan melakukan masak besar bersama dengan YouTuber. Dalam kesempatan ini Prabowo turut melepas kemejanya dari atas mobil untuk diberikan ke warga. Pada Sabtu sore, pemirsa, Prabowo Subianto mengawali belusukannya ke Cilincing, Jakarta Utara dengan melakukan aksi masak besar bersama dengan YouTuber Bobon Santoso di sebuah lapangan. Usai memasak, Prabowo pun menyudahi kunjungan dan masuk ke mobil. Dari atas sunroof mobilnya, Prabowo tampak menggendong dua anak kecil. Capres nomor urut 2 itu kemudian membuka kemejanya dan memberikannya ke warga yang mengiringi kendaraannya. Dalam kerumunan tersebut, Megawati, salah satu warga Cilincing yang ikut mengiringi mobil Prabowo, berhasil mendapatkan kemeja Prabowo tersebut. Megawati mengaku akan memberikan baju Prabowo tersebut untuk sang ayah. Mam, suka duka kejar-kejaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.